Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video ini. Sekarang saya berada di bandar Kassel di negeri Hesse di tengah Jerman. Jadi sekarang saya berada bersama Amir Good dan Afiq Mustaqim dan macam biasa Abemi. Kami datang melawat tempat Amir dan Afiq. Dan mereka nak bawa kita jalan-jalan sikit. Cuma kali ni saya tak mau buat video. Kita akan serahkan kepada Amir untuk buat video. Kita akan pandang Jerman dari perspektif Amir. Boleh tak? Boleh, bosku. Boleh ya? Jom. Tu dia tengah siap-siap tu. Ha, belum siap lah. Kata nak pergi berpark aku 10 kan? 10 Malaysia lah. 10 Malaysia kan? 10 Malaysia, 10 Malaysia. Halo weh. Tapi sebelum tu kita pergi buat tour rumah dia. Siapa tour rumah dia? Amir eh? Ha, Amir. Amir eh? Tunjuk sikit Amir yang mana tu. Amir kot. Mana? Tu dia. Rumah Jerman tak ada apa pun sebenarnya. Macam Malaysia. Cuma dia orang banyak dapur pakai alatan macam ni. Dia apa panggil tu? Heat wave ke? Tak tahu lah macam mana. Tak power fizik ke. Bukan induction lah tapi kan. Bukan induction kan? Bukan induction ni. Bukan. Walau weh. Cuaca baik kan untuk panjat bukit. Selalu petang-petang kita main sini lah. Apa bola? Main bola sepak-sepak tu. Tu nampak gol tu. Dia sampai belakang tu korang punya. Haa, sampai belakang. Sampai pondok kecil tu nampak tu. Rumah ni berapa tingkat je nak? 1, 2, 3. Rumah ni 3 tingkat. Oh, tu lah. Haa. Bawah-bawah ni banjir kasel. Nampak eh? Kesan lumpur. Dia apa? Lepas hujan ke apa banjir? Dia tengah malam tu dia hujan. Non stop lah daripada malam. Pukul 5 petang tu. Pagi-pagi bangun pukul 10 pun hujan lagi. Oh. So kat belakang tu ada sungai. Nanti tengok lah kan. Oh, the bus tu. So masuk. Masa dia mengalir keluar. Masuk sini mengalir keluar sana. Ni sekarang ni kita check kita punya underground basement eh. Nampak kesan lumpur. Nampak 2 step bawah tu. Air naik sampai 2 step tu lah. Sini pun tak cuci lagi. Dah panggil orang cuci, tak cuci-cuci. Kita tujuan utama hari ni kita nak panjat satu kawasan dia panggil Bergpark Wilhelmshöhe. Maksud dia satu kawasan bukit lah yang dijadikan taman. Ada beberapa tarikan kat situ dan sangat terkenal. Jadi jom kita pergi. Weh, weh, weh. Jerman punya tenteng. No, dari sana tu dia conteng. Sampai ni hujung sana. Sup! Ke sungai. 4 hari lepas banjir. Sungai tengok dalam. Banjir naik sampai mana atas jambatan tu? Sampai atas jambatan. Lepas tu jalan ni tutup. Air. Tapi sama bersih lah. Baru 4 hari kan. Baru 4 hari. Diorang terus cuci. Dah pucat tau. Tu nampak tau bekas-bekas. Dia nak halang air masuk lah tu. Oh. Ni apa dia main? Tu lah stone untuk orang tunggu. Kan? Dia duduk kan? Depan tu lah. So sekarang selalunya pemuda-pemudi lah duduk sini. Orang tua tak duduk sini. Orang tua duduk dalam tu, nampak? Dia isap-isap okor lah kan? Haa. Dia kadang trik tau benda ni. Dia tak mau bagi homeless ke apa kan? Haa, betul? Betul? Wuuu. Ui, dahsyat lah kereta api ni. Dia jalan atas jalan lah. Oh yeah, of course. Ni nama dia tram. Orang Jerman panggil Straßenbahn. Maksud dia, kereta api atas jalan. Si mencari kicap bermula. Ni apa dia ni ya? Ni lah gereja moden. Dulu, okay, dulu tempat ni. Dulu gereja lama. Tapi sebab kena bom dulu. So semua runtuh. The whole thing runtuh. Lepas tu diorang buat ni baru. Tu yang ada gereja ni. Syami nak bunga apa ya? Tengok bunga. Nampak cantik bunga. Sekarang ni musim bunga kan. Tu dia. Ni mak, buah apa ni? Buah apa ni? Bukan popi je? Eh, bukan. Bukan eh? Bukan. Cuma tukar tu kereta apa? Smart. Kita smart. Kita apa? Seorang. Kalau yang lagi kecil, seorang. Haa. Tuh, tuh, tuh. Elektrik ke apa tu? Tu kereta elektrik ke? Haa. Dia jimat tenaga. Dosya-dosya ni, bab-bab jimat ni dia suka lah. Ni Asia Mak dia. Saya datang jauh-jauh ni nak beli kicap. Sebab kicap cepat saya. Dia tak hantar-hantar lah kicap. Beli je dua. Rugi beli satu. Berat. Berat lah. Satu 3 euro. Kicap ABC. Orang Indonesia punya kicap ABC. Dia datang brown shop beli. Kicap manis sedang. Kicap manis.
Kicap benteng. Ke benteng, kicap. Oh, maksud kicap benteng. Ah, pekat ke? Aku rasa lah. Ni belacan ni. Nasi goreng. Tu dia. Nasi goreng. Macam-macam lah kedai Asia sini. Aku duduk sini pun tak tahu benda ni wujud. Get that smith card. Get smith card. Ya. Ni rindu Malaysia sangat eh. Rindu Malaysia lah. Ni barang Malaysia besar ni. Pokok pika. Pika. Kita ada belacan. Belacan Malaysia ni. Dahsyat tu. Nampak. Kata, semua dekat castle. Datanglah castle. Datanglah belajar di castle. Di sini kau berdiri, berpijak di bumi, menjunjung langit yang luas. Pernahkah kau terfikir, alam penuh rahsia, anugerah yang maha esa. Saya nak tunjuk sikit satu gereja ni. Gereja ni, nampak gereja ni, dua menara tinggi ni. Menarik dia, gereja ni dibina sebelum daripada Perang Dunia Pertama lagi. So masa Perang Dunia Kedua, bukan masa pengomboman castle, gereja ni saja yang bertahan. Kecuali dua menara ni runtuh. So dia orang bina balik. Ni menara ni, belakang ni. Menara yang tak runtuh lah. Seperang Dunia Kedua. Kita jumpa member kat sini. Sihat. Afiq sihat tak Arif? Oi. Oi, muka handsome ah. Sihat meh. Kat kasa ni Melayu paling handsome. Sekarang kita kat Cornish Plus, kita dah terlepas tram tadi. Tak kenapa? Tak kenapa tak tahu lah. Ni ada baju ni. Ni Cornish Plus ni. Bangunan semua dah bangunan baru. Yalah. Sebab Perang Dunia Kedua itu. Bukan hari tu lah. Sebenarnya beberapa tahun yang dahulu lah. Semua ni dah runtuh. Kecuali tapak ni. Tapak ni kekal lagi. Saya tambah sikit. Kalau tengok sekeliling. Pusing-pusing. Tengok sekeliling. Ada banyak bus yang dibuat oleh parti. Ada parti kat sini. SPD. Ada parti hijau. Dan parti apa lagi kat belakang. Ini persediaan untuk pilihan raya Eropah lah. Pilihan raya EU pada 26 hari bulan. Kalau tak silap. Lepas tu kita jumpa polis pun ada. Tapi hanya rakan pun. Esok lah 26. Esok 26 lah. Esok lah dia pilihan raya. Tema-tema yang ada sini. Tu pasal tutup sempadan kan. Tutup laut. Tu Eropah kat dalam tu kan. Lepas tak mau tutup lah. Supaya pelarian boleh masuk ke apa. Ni cerita yang sangat ringkas lah. Yang ni yang warna hijau ni. Tengok yang kertas apa ataupun aluminium ataupun pembalut kuning tu yang depa balut pelarian yang baru sampai bila sampai dekat Europe kan. Jadi benda tu ikonik dengan pelarian lah. Kalau kita tengok video yang pelarian yang baru sampai dia akan balut dengan tu. So tema pelarian antara tema yang sangat besar. Bukan sangat besar, antara tema lah yang dalam pelarian EU kali ni. Dilingke parti kiri. Dilingke. Dia biasa pro pelarian juga kalau tak silap. Jadi menarik ni parti pirate. Piraten Partai. Parti pirate dia perjuangkan isu macam internet macam tu kan, save your internet, benda-benda yang muda-muda ni. Ni lagu ni lagu Eropah. Jasmine pun hafal lagu ni. Dia guna irama yang Beethoven tu. Kan translate sendiri lah. Dia kan power. Dia nyanyi lagi. Oh dia nyanyi lagi lah. Usha tram siapa tu? Okay, kita dah sampai ya. Kita dah sampai. Nampak dia. Kita dah sampai dah Wilhelmshire Park. Ni kita punya map. Kita punya target tu lah. Ni kita punya target. Ya tu dia. Macam mana komen? Komen baru lagu.
Ya, ada maklumat. Patut dia kata di bawah kan. Kan kat sini. So kita menghala mana? Kita akan pergi straight sini. Oh, dia macam-macam pagoda apa semua ada. Semua ada, semua ada. Guest house pun ada. That's Kleiner guest house. Tengok tak pokok, apa spesies pokok yang ada sini. Tengok bunga dia kecil-kecil. Macam padi. Lalang, lalang. Tak, sebab apa dia panggil lalang? Sebab ni, lalang. Ah, tu maksud lalang? Ha, lalang. Dia sat belah ni. Ha, itu lah, sat belah sini, sat belah sana. Oh. Itulah dia, kita kena bersyukur selalu. Indahnya ciptaan Tuhan. Tapi beruntungnya kita dapat bernafas. Tengok semua. Suhu di atas ni sangat segar. Dia tak panas dan dia tak sejuk. Dan kita boleh dengar bunyi-bunyi burung. Sekarang kita baru sampai checkpoint yang pertama. Istana Wilam siap. Berjalan, bermusafirlah. Melihat kebesaran Tuhan yang diciptakan untuk mereka yang berfikir. Tasik ni buatan ke tak buatan tak tahu lah. Nampak macam buatan ni. Ni rasa-rasa tasik buatan ke apa? Itik standard, itik standard. Ha, nampak? Itik. Oh, tengok dia bertelok, dia bertelok. Tu. Oi. Oh. Jangan kacau. Jangan kacau. Dia zoom, terancam ni. Sini satu. Nature dog view doh. Weh, bateri, bateri weh. So kalau nak main castle, panjat Hercules, Roger lah ni. Roger aku. Aku boleh bawa kau orang yang jalan. Tu lah, nak cari port. Nak cari port ambil gambar. Sekarang kita dah nampak lah Lovenberg punya bangunan. Tapi kita tak nampak lagi lah dia punya tapak dia. Dia just pemandangan je. Lah dia renovate lah. Dia tak lawa dia punya bentuk. Kena ada certain angle tu lawa. Ni dia Schloss Lovenberg. Schloss Lovenberg ni istana lah, istana. Dia sebenarnya bukan istana pun. Dia sebenarnya hiasannya ni. So kalau nak ikutkan strategik ni, tak strategik lah. Even dalam Schloss ni pun ada gereja dia. Ni gereja dia. Oh, pernah masuk lah? Ha? Pernah masuk lah? Bukan yang kena bayar. Tadi aku naik free. Ni dia lah, salah satu. Apa Zen Spirit kata dalam English? Sightseeing option. Haa, ni lah. Tarikan ni ada dekat Bird Park eh. Ni orang panggil waterfall. Dia punya ni lah, one of the checkpoint yang terkenal lah kat sini. Haa? So, sini boleh nampak tu. Lawa. Sangat menarik tempat ni. Great Causeway ke nama dia bukan? Benda. Benda tu. Dia punya dinding dia tu macam yang kita tengok di island tu yang Hexagon. Yang tu. Saya tunjukkan gambar. Suasana lebih kurang macam tu lah. Tapi saya rasa ni buatan semua ni. Ni memang buatan ni. Memang buatan ni. Dia nak sampai lah. Kita boleh sampai bawah gol ni. Tak panjat lagi atas. Ni baru mula dia. Mula untuk naik tangga. Tu dia. Cantik kan? Ni dia Hercules yang kita tunggu-tunggu. Ni baru separuh jalan. Dah letih lah. Sikit lagi eh. Boleh, boleh gang, boleh. Kita makan lepas ni kat mana? Makan? Astaghfirullah. Puasa. Semua pisang. Pisang. Bawah 60%. Di pemandangan bawah ni, lawa. Maria, aku tak pergi jengkau ni. Penat sikit lah. Tapi berbaloi lah. Kita belum pun sampai di atas. Kita belum sampai di tengah. Tapi dah lebih 50% kot. 60. Saya berteduh sekejap di sini. Cuaca dah makin panas. Dia tajam sikit. Haa. Jadi teduh sini lah. Fik. Siap Fik. Siapa naik? Berdek. Puasa bang, puasa. Eh.
Jadi kita teruskan perjalanan kita selepas berehat 15 minit. Kita maju. Letus. Tu dah pun sampai. Pisang. Penat, penat. Okay, ni so far perjalanan untuk 70%. Penat dah. Bawah. Okay ni. Sikit lagi. Tu dah castle. Cina. Okay tak, Rip? Bolehkah anda boleh bayang tak macam mana dulu, zaman dulu ni diorang buat boleh sampai setinggi ni? Ni kita orang dah 2 jam lah kat bukit ni, kat tunturan ni. Kita dah start descending lah. Semua dah petok kat atas. Matahari walaupun nampak cerah macam ni, kita pakai jaket juga sebab dia cerah, dia cahaya. Tapi panas dia tak. Angin dia segak-segak, sejuk. Nampak ni tasik yang tak mengalir. Tasik di atas bukit. Tasik ni sebenarnya buatan orang ah. For sure. Kena buatan eh. Dia tolak tunangan. Betul? Ni kita nak masuk jambatan setan. Ni ada devil dia. Dari sini nampak macam biasa-biasa lah. Tapi dia bukan macam biasa. Jom kita teruskan perjalanan kita. So dia ada he is lah. Dia ada he is yang lepas tu yang orang tu fikir diri. He was, he is. Tapi he is tu kita tak tulis. Okay, ni ada pemandangan daripada bawah. Jambatan, apa? Jambatan setan lah. Teufelsbrücke. Bahasa Jerman ni Teufelsbrücke lah. Kenapa dia jambatan setan? Jambatan setan tak ada idea kenapa. Gigi tu kan? Gigi tu lah. Haha. Okay, sekian saja daripada kita orang. Sekali-sekali. Okay lah. Ni je kita orang punya perjalanan. Jalan-jalan kat castle. Kita orang pun dah penat lah. Puasa-puasa lagi. Dah panjang bukit. Dah 4 jam lah kat sini. So lepas ni. Siapa-siapa yang. Semua tak puasa. Siapa-siapa yang nak datang sini boleh lah. Roger-roger tu lagi-lagi ni. Brother Syam ni. Roger, amin lah kan. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pelajar Malaysia di Bandar Castle ni. Amir, Afiq dan Arif. Ya. Kita. Gagap pula kan. Kita ucap terima kasih lah banyak lah. Kerana jalan ni walaupun bulan puasa. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Jemput untuk video kami yang lain. Di channel Facebook dan YouTube. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih banyak bos. Kami pelajar Malaysia di Bandar Castle, Jerman. Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dan batin. Tak tiup. Aku tiup, dia terbang benda latus kan.